Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat indah, saya hari ini ada di tempatnya Mas Ilyas dari daerah Bo. Depok ya. Cinangka Sawangan. Cinangka Sawangan. Mm -hmm. eh, itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya perbatasan antara di Jakarta dan di Tangerang ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Nah, sahabat Indah kalau ke tempat, tempat Mas Ilyas pasti seru banget karena banyak banget aglonema yang baby-baby ya, misalkan ukuran-ukuran segini, bener. tapi dengan harga-harga yang bakal ekonomis banget ya. Iya. <laughs> Pokoknya sahabat Indah nanti nggak bakal nyesel deh kalau nonton dari awal sampai akhir, bukan hanya dari perubahan ID aja, dari jenis-jenisnya, mm -hmm. tapi dari harga-harga uh, yang memang selalu diperbaharui di setiap saatnya betul, ya betul, betul. seperti itu oke masih les ada informasi yang akan ditambahkan misalkan jual agar media tanam ya, atau media apa Pasti kita media kita udah ready lagi-lagi huh? lagi? itu kan isi 10 kilo kita kasih agak 100.000 harga 100.000 rupiah di 10 kilo, 100 kilo. ya 10.000 doang mm -hmm. no, ya 10 ribu dan pembelian 2 pack <laughs> 20 kilo 20 kilo jadi 175 ribu jadi 175 berarti diskonnya di 25 ribuan betul. lagi dan pembelian 3 pack kita bonusin satu ada tiga harga bonus satu Wah itu lebih menarik banget ya murah sekali bener. murah sekali dan begitu pula dengan ongkos kirim kalau di atas 10 kilo itu jauh lebih, lebih murah hemat hmm. kalau menggunakan kargo Benar. kalau gitu langsung aja. langsung aja nanti dari media tanam dan harga sudah diinformasikan nanti sahabat indah bisa pesan di nomor atas ya, ini ya bener. kalau kita ada di tempatnya masih Ilyas dari Ilyas nursery Bismillah sahabat indah kita mulai di ujung ini ada apa nih ya Ver Ver Veronica ya Pero. ini ada dua dua stok ini yang ini Evita. Ini Evita. Berarti ada Veronica dan Evita. Betul. Kalau Veronica dulu berapa jualnya? Seratusan aja. Yang ini seratus ribuan? Hmm. Lumayan padahal batangnya yang pink ya. Ya, besar itu. Iya, besar ya. Bukan baby banget. Eh, terus udah gitu ini warnanya agak golden-golden ya, juga. Iya, hijau. Cepean. Terus kalau di Evita di harga berapa? Sama 100. 100 ribuan juga. Eh, hmm. ya, tapi seriusnya sahabat indah warnanya tuh bener-bener yang golden banget loh. Kelihatan hmm. di, di ujungnya juga ada merah-merahnya ya. Iya. Yang ini cepek ukurannya lumayan mm -hmm. Nah kalau untuk tiara putih berapa 100-100 aja, 100 aja. Mm -hmm. serius iya. daunnya yang terutama seperti ini nih, agak bagus sobat ini karena daunnya karakternya agak sedikit lebih ke bulat, yeah, betul Sarah enggak? Swati. bener <laughs> mirip Saraswati Oke okay, berarti cepean iya. di tanian lokal di koleksian Benar. RC white berikutnya itu apa An antasena? Antasena, antasena antasena berapa harga jual antasena itu rare item 125 dua aja. lima aja masih pel Pak. iya kadang kebetulan emang produknya agak limit juga iya? Yeah. limit itu maksudnya nggak banyak gak beredar banyak, tapi untuk kelasnya memang termasuk koleksian mm -hmm. oke satu dua lima tangkainya pendek ya, di harga itu berapa itu di seratus seratus Iya. di daun empat seratus aja tapi padahal kalau dari besar daunnya lumayan banget ya itu besar itu iya benar benar besar ini beneran deh seratus ribu rupiah dari Moonlight. Mm -hmm. Terus udah gitu di Nusantara Merah. Merah, iya, warna bagus itu. Warna bagus. Berapa jualnya? Seratus. Masih seratus? Iya seratus saja udah. Iya benar. <laughs> Aduh warnanya bagus banget. Ini padahal warnanya bagus dengan harganya masih seratus ribu rupiah udah bisa bawa pulang. Eh, ID Nusantara. Betul Oh yang kita tahu Nusantara termasuk produk yang lumayan banget kan kelasnya? Iya, koleksian juga sih. Ini. Koleksian. Kalau di Romeo? Romeo cepet aja. Seratus ribuan juga. Hmm. Tapi kebetulan ini emang, emang warnanya juga cakep, cakep ya. Bagus itu, ini tanian lokal dia mas Ilya sendiri, <laughs> dapat nggak Kalau enggak, belum tentu dengan harga emang segitu ya. Uh -huh. Kalau yang ini, berapa yang ini? Tujuh puluh aja, Moonlight. Moonlight, tujuh puluh lima. Aduh, keren, nih sobat indah di harga tujuh puluh dari Moonlight di tanian lokal. Mm -hmm. Oke, terus itu, apa apalagi Godzilla mutasi, tuh. Godzilla mutasi, bentuknya bulat, warnanya cakep. Iya. Kalau harganya berapa? Tujuh lima, tujuh lima. Seriusan, tujuh puluh lima ribuan. Ini padahal daunnya tuh ya termasuk kayak karena dia lokal dia agak keras ya. Iya agak tebel. Hmm. Ini apa Lucia ya? Siatai mutasi. Tapi merahnya ya. lebih kayaknya fo lebih fokus ya, Pak. Iya. lebih lebih apa full ya hmm. mutasinya. Yang biasanya kan hijau doang dia. Iya, berapa untuk harga jualnya? 150. puluh ribu rupiah. Tapi untuk tampilan warna ini emang agak ngejreng banget dia iya, ya. Beda dia. Emang beda bener, 150-an 150. di karakter beda. Betul. Oke, kalau di minionnya berapa minionnya? Minion 150. puluh ribu rupiah. Minion lima puluh mau langsung bawa pulang ya <gifat <gifat Bih, Emang agak murah dia sama lima dari Minion mm -hmm. Nah terus kalau yang sini satuan Ini paketan dong Di paketan, oke okay, berarti ada paketan harga khusus Iya yeah. Ini apa Ayu Green ya? Ayu Green Ini Ayu Green, ini Aladdin ah, Ini semua tanian lokal Pasti. Terus udah gitu ada sesom. Dan berikutnya? Pamela. Pamela Tapi mutasinya dari isinya dua juga Iya yeah. 100 berapa? 125 125 dapat empat Empat 4 Empat 4 ID, 4, 4 ID. <gat <gat dan kalau dihitung dengan jumlah batangnya di 5 berarti ya mm. Ya agak gelap-gelapan Saya sobat indah Harganya murah, 1,25 ini. harga murah betul Dapat yang tanian lokal semua mm -hmm. Boleh sudah di screenshot Kalau sudah kita taruh lagi yeah. Kita ganti sama ID yang lain mm. Itu ada Kendedes. Ini Kendedes mm. Kendedes pertama Ini Manfori. Kocin tembaga Monfori kedua, ini ya, Andini. Andini ketiga, ini Konkom, Konkom. Kalau tuh harga dikasih berapa? Sama aja. Masih sama, berarti satu dua lima juga Betul. ya. Betul. Tapi beneran ini gercep-gercep karena banyaknya ke koleksian lebih <tuk> ke arah <tuk> uh, ID, id nya Bukan yang romosan doang. Betul. Berikutnya, ini ada Pamela. Pamela mutasi lagi isi dua, hmm. tapi bule ya. Iya. Terus udah gitu di. Skada. Kocin Skada, hmm. yang itu ada di Sweet Dream. Sweet Dream tapi isinya ada dua. Kalau yang itu darah ini. Darah mutasi, isinya nah, juga darah. ada dua ya. Nah. Kalau harganya sama. Masih sama 1, 125. 125. <laughs> Untuk harga 125 ribuan dari berapa batang ini? 2 4 5 6 7 dong I, ya. I, istilahnya kita ngitung pot aja lah. 4 pot masih di 4 empat empat pot ya. Pot pasti. Tapi kalau total 7 uh, batangnya di 7 ya. Mm -hmm. Terus yang selanjutnya apa tuh yang masih 125. Iya. Ada Chunkok. Iya. Berikutnya LOD. di LOD Muta, eh, LOD. Nah. Yang ini di Susan. Susan Mutasi. Eh kecil-kecil si -si -si Mutasi ya? Iya. Terus itu? Ini Sweetheart. Sweetheart dan merahnya Merah. ada terang banget. Berapa 125? Iya. Harga beli 4 125. <laughs> Harga beli satu bisa balik cepean lagi dia. Ini bisa jadi. <laughs> Oke, okay, mendingan beli empat ya, 125. Masih bisa buat dijual lagi. Nih. Betul, betul, betul digedein lagi harganya jadi jauh lebih mahal ya. Iya bener. Ini Aladin ya, Aladin isi dua. Berikutnya di. Itu Golden Fire, eh gol ya yeah, Golden Fire. Golden Fire mm -hmm. di satu nya Di Amber. berikutnya di Ember Permata. Ini ada yang Widuri. Itu Widuri dan harganya masih satu dua lima. Iya. Oke bungkus sama Tinda dengan harga satu dua lima dapat empat pot di lima batang. Betul. Betul. Kita ke paket selanjutnya masih di satu dua lima lagi. Benar. Ya itu apa? retensi ya. Era regensi. Eh, regensi. Ada Green Javana mutasi, mm -hmm. ada Pamela mutasi, dan berikutnya di Sweet Banana, Banana. kalimat iya. tujuh. Harganya lihat, sahabat Dina, ini koleksi semua dia. <laughs> Harganya 125 dapat 4 ID, mm -hmm. termasuknya bagus dengan ID-Id-nya. Betul. Ini kalau udah begini jangan minta tukar-tukar nih. Eh, jauh sayang mau yeah. minta tukar-tukar Besoknya nggak diladenin <laughs> lagi iya, ya. Saya nggak ribet lagi. <laughs> iya bingung lagi. Intan Es Krim ya, mm -hmm. Intan Es Krim widuri Duri. berikutnya di nih, sampingnya di putih Bikrai putih dan Amber. selanjutnya di ember di harga 125 iya masih di harga 125 dapat 4 ID lagi cakep ini cakep-cakep nih <laughs> terus yang sampingnya apa? butterfly white ya iya white butterfly ini apa golden anara betul golden anara yang kedua yang nih itu sendu sendu yang ketiganya ini apa namanya ini? apa dewi kunti dewi bukan kunti ya? dewi kunti dan empatnya sama 125000 ribuan iya ini mah bisa borong nih seperti tina ya <tuh> <nih. tuh> itu juga banyak yang beli di bawah iya <tuh> masih ya di bawah itu udah terjual semua ya terjual semua karena emang bagus-bagus adinya dan harganya <tuh> termasuk yang murah murah ya, ini mah. kalau konkomnya berapa sama isi dua eh masih paket ya berarti ya paket yang ini apa di putih ini cleo cleopatra white ya hmm. yang berikutnya di, di? Sweetheart. sweetheart dan empatnya masih di harga sama 125an juga betul ini borong cepet deh sahabat indah, semua tanian lokal iya. saya jamin semua tanian Tani lokal tanian lokal pasti pastinya ah, ini paketan yaitu ini ya, mona apa? cochin golden Ca angel golden angel ini golden angel berikutnya di Sexilia. eh, kira ini itu <laughs> rasa siri mongkong <laughs> ya warna Sexilia, terus udah gitu Ini ini aja dua gini? dua aja berapa jualnya? 75 aja 75? iya Dapat dua gini 75? Iya. Eh, ini sahabat indah golden angel Sexilia, harga bagus warna bagus ya. Oke, 75. Lanjut. Dia agak gelagapan, saya emang harganya agak murah dia. Reanita di harga berapa? 115. 115 ribuan. Dua-duanya merah-merah semua ya, Mas ya? ya? merah itu. Tangkainya yang bagus ya apa, sahabat Indah? Agak pendek, pendek. dia. Hmm. Oke, 115 ribu. Nah. Ta. Kalau yang ini? Satu dua lima ini apa? J J J Tamara, Tamara. Ya. Tamara, ya, Tamara dengan harga satu dua Ukurannya termasuk agak besar, tinggi, ini besar, besar, besar iya. Lanjut kalau yang ini belum ya? Itu belum tuh. Belum, yang nah, itu aja, yang aja minion. dari minion. Itu besar. Oh, ini agak yang indukan ya. Mm. Kalau untuk harga yang indukan berapa? 325. 325. Tapi cakepnya udah di bahan indukan loh dia. Hmm, dia begitu udah induk. Iya. Ukuran segini termasuk warnanya juga bagus, bagus ya. Bagus itu. Ya ini 325, kalau sementara di Golden Angel di harga Go berapa? Golden love itu. Eh, sorry, Golden Angel, Golden Love. Mm. Harganya? 100. 100 ribuan. Oke, dapat Golden Love harga 100 ribuan. Mm -hmm. Uh, tahan mas kalau di minionnya di harga sama nggak 325 sama semua sama semua berarti ya tiga dua ada tiga yang seratus lima belas di Rianita, ada tiga juga hmm. nah kalau yang sampingnya slk, SLK. berapa untuk harga slk dua 275 lima an Iya, agak besar bukan besar doang tapi ada tampilan warna yang emang menarik ya iya benar. kenapa saya bilang menarik lihat tulangnya yang emang cenderungnya merah oke dua 75 tujuh lima an hmm. ada berapa banyak ada lima ada lima hmm. kalau tapi dia kan lokalan semua ya mas iya lokal, lokal ya <laughs> kalau yang ini apa red anita ya red anita berapa isinya ada berapa ya tunggu tunggu 155. dua tiga 16. empat lima enam 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 isi di harga berapa satu tujuh lima satu tujuh lima tapi ya cakepnya beneran cakep deh sahabat indah besar juga sih. besar juga ya satu tujuh lima ini ada. Itu apa Godzilla ya? Bukan ini Neo itu Susan. Apa? Neo Susan? Iya. Oh yang apa? Dulu Neo Susan tuh apa ya namanya ya? Ada ya namanya ya? Enggak tahu lupa dah. Iya pokoknya itu gitu ya Neo Susan ya? Di harga berapa? Dua setengah. Dua ratus lima puluh ribu Godzilla ada lagi nanti dah. Ada lagi ya atau hmm. Godzilla nya? Oke Neo Neo, bukan ya? Iya. Bukan New kan? Neo, Neo Susan ya? Itu. Neo Susan dengan harga dua ratus ribuan. Besar itu induk. Ya tampilan warnanya dia itu sebetulnya kayak si Godzilla. Memang mirip benar. Cuman kalau ini lebih kaku. Lebih kaku iya. Hmm. Ini Itu rimbun banget dari Apa? Bidadari, Bidadari ya. Isinya itu tunggu ada 1 2 3 4 5. Berapa isi 5? 3,5. 350. 5-nya agak gede dia. Termasuk warnanya juga ngejreng dia. Ini 3,5 sama ini ya 3,5 tapi versinya rimbun banget ya. Heeh. Hmm. Oke, ini mantep nih, Mas. <laughs> Dapat yang rimbun-rimbun. Ini orange gold star ya. satu 1, 2, 3, 4, 5. Berapa harga 5? 275. 275. Tapi rimbun lagi, sahabat indah. Hmm. Masih spek rimbun, tampilnya yang agak besar. Oke, okay. cuma ada satu ya. Cuma satu. Cuma ada satu. Ini ada Obama mutasi. Nih. Obama mutasi. Besar satu oh, tunggalan. Tunggal. Kalau untuk harganya berapa? 150. 150 ribuan. Tapi bahan buat cacah nih, Mas. Bagus dia. Iya, buat cacah. Untuk bahan cacah ya dengan harga 150.000 ribu rupiah, udah besar, warnanya bagus dia. Gampang ya. lagi itu dicacahnya. Iya gampang lagi ya. Mm -mm. Nggak rewel. Betul. Sampingnya ember permata. Iya besar itu. Ya. Yang berapa kalau untuk harga yang ukuran besar? Eh ya, sama mutasi warna juga bagus dia. Iya. Berapa jualnya? Satu saja. Seriusan? So, Satu saja. Padahal kalau karakter daunnya tuh yang memang sedikit lebih tebal, terus udah gitu batangnya pun memang batang-batang gede batang ya. itu bukan kecil. Ini cepean Cep atau seratus ribuan? Ini... Kalau samping? Atau Monica ya? Bukan apa. Gadis, gadis. Gadis, gadis. kalau isi berapa ya? Dua, tiga, empat, lima. Berapa untuk harganya? Dua 235 ratus tiga lima. Dengan isi lima. Si Oke, okay, baik dengan harga isi lima, gadisnya versi blorok dan harganya masih tergolongnya berapa? Gak sampai lima puluh ribuan Mereka. ya? Oke, dua ratus tiga lima dari isi lima. Berikutnya ada lagi seksi bag, tapi back. dengan far warna mutasian. Semutasi ini berapa, Mas Ilyas itu 375 aja. 375. Warnanya tuh yang cenderung udah sudah bule banget ya, Mas ya? Mm -hmm. Besar ya sahabat indah ya besar dengan harga 375 itu. dengan tampilan agak besar. Nah, ini 300 nih. Ya itu 300 ribuan. Mm. Dia yang nggak terlalu gede seperti yang awal tapi bentuknya jadi tampilannya lebih bagus. Lebih resep. Mm. Oke, harganya tiga 300. 300 ribu rupiah Oke selanjutnya dari Big Leaf. Daun Ini Big Cliff yang warna kayak salju ya, yang warna sekarang yeah. lagi ngetren ya. Hmm, berapa untuk harganya? Tiga setengah. lima puluh ribuan. Tapi ya cenderungnya memang yang besar ya, besar bukan itu. yang versi kecil ya. Benar sekali. Oke besar dan isinya banyak ya dengan harga tiga ratus lima puluh ribunya. Daun sepuluhan lah. Daun sepuluh up. Hmm. Kalau Kalau rinjaninya? Itu empat ya empat. Apa? Ada empat. Betul empat. Di harga berapa toh? Tiga ratus. Tiga ratus ribuan isi empat berapa tuh? hitungannya sendiri pokoknya dah. agak murah ya Hitungnya. untuk harga tiga ratus ribu rupiah dari isi empat Bapak tujuh lima ya tujuh lima kita jual di seratus sepuluh ya berarti enak dong murah kalau beli ini. beli beli gini lebih murah ya dapat bonggol lagi dapat bonggol Dan lagi Pasti dapat bonggolan kalau dipotong betul kalau di Javunya? di javu induk bawa iya? caling caling bawa caling satu di harga berapa 225 225 ini yang besar ya. tapi yang ini kan jumbo. Hmm, roset lagi. ini gede dari ya. aslinya tuh di ukurannya gede, warnanya juga ya pinggirannya ngeping. Iya. Yeah. sama satu lagi ya tadi yang Mas Ilyas hmm. udah umumkan dia bawa anakan. di bawah masih ada lagi. di bawah masih yang bawah ada lagi. Cuma satu. pokoknya speknya rata-rata bawa anakan. Mm -hmm. ini cakep harus beli dua-duanya nih biar kanan kiri. Iya. <laughs> <laughs> buat pajangannya makin apa ada pasangan yang serasi yeah. ya. Berikutnya di Tiara Violet. Tiara Violet. Berapa jualnya? Ini 300. 300 ribu rupiah. Nah, ini induknya dari yang itu tadi. Dari indukan. Oh, eh, dari induk ini? Hmm. Uh. Wah, seriusan? Tuh, ini, 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 uh -huh. kan udah ungu tuh. Oh iya, ada violetnya hmm. ya, betul-betul. Sebenarnya cuma emang karena budeg. <laughs> 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 Oke, berarti dengan harga tiga ratus ribu rupiah dapat aglonema dengan ID Tiara. Tiara Violet, hmm. yang Tiara Violet. Ini ada. Itu kocin Red Diamond. Red Diamond. Ya itu besar. sama kan? Ini belum siap. Oh, berarti yang siap aja. yang satu ini iya. berapa jualnya? 225 aja. 225. Ini yang besar ya. Iya, agak besar kalau dari ukuran dan termasuknya yang daunnya sudah lebar di satu telapak tangan. 225 tadi ya. Hmm. 225-an. Karena ada yang biasa kecil-kecil tuh. Iya, tapi kan yang ini kan lebih ke ini lebih, rimbun, lebih rimbun, rimbun. Ah, betul. Warnanya juga yang tergolongnya sudah mutasi banget. Benar. Berikutnya apa, Den? Pasar, Mun? DM. Tapi daunnya dia agak sedikit lebih kepanjang ya? Iya, lebih panjang apa varian hijau ya? Pak yang varian ini. Berapa tuh harganya? 325. 325-an. Tapi kita tahu lah dan Pasar penggemarnya tuh nggak pernah nggak pernah berhenti dari Covid sampai sekarang ya. Iya. Batangnya bukan yang hijau biasa ya, tapi dengan varian saja artinya bisa saja kembali di merah. Hmm, batangnya masih pink. Masih pink betul. Hmm. Yang itu? Uh, brown, Cochin brown. brown. ya. Berapa untuk harga jualnya? 275. 275-an. Warnanya ngeful bawahnya sampai ke atasnya. Hmm dan versinya cakep dia. Ya. Cakep. Ya ini juga koceng brown kan? Sama. Tapi Cuma beda yang, di warna ya? Iya, cuman yang baru siap tampil ini doang. Oh, ini belum, ini belum. Masih lemes itu. Oke, okay. kalau yang samping? Ini. ini. Di Ulan. samping ada wulandari. Gitu. Kalau untuk harga wulandari berapa? Kalau ini unik, kalau ini besar. Kalau yang ini unik, uniknya tuh di karakter-karakter mungkin agak sedikit kayak kompakta. Iya. Amal, warna. Sama kayak model-model sektoral dia. Iya, ada warna-warna sektoral. Hmm. Nah, kalau untuk harga dibedakan sama? Ini sama harganya. Berapa jualnya? Seratus lima puluh ribu rupiah. Yang besar ya, itu. Ya, memang speknya keduanya memang besar, nah. cuma beda di warna dan di bentuk ya. Hmm. Ada plus minus lah. Plus minus ya. Tangkanya lebih kependek ya, sahabat Indah dengan harga satu lima puluh. Tapi yang ukurannya jangan salah, kalau ini yang versinya sudah di de de dewasa. Hmm. Besar ini yang besar. Masih. Oke, itu satu lima puluh. Hmm. Ininya cakep tuh mas, the three yeah. <laughs> Bentuknya begini, tuh bulat-bulat yeah. banget, warnanya tuh sahabat tindak sektoral banget. Aneh nih, di harga berapa? Ini 110. 110 ribuan, tapi bahan warnanya cakep. Merah di sebelah sini, yeah. putih di sebelah <laughs> sini. Daunnya lebih ke keras dia. Iya. Yeah. Atau lebih ke kaku ya? Kaku. Oke, okay, 110. Ada... Kalau itu riris. riris. Berapa jual riris? 425. 425 merahnya udah ngejreng ya dan cakepnya apa daunnya udah ngelebar hmm. untuk harganya 425 dari riris, riris atau super red emerald dragon iya, ini golden itu anara. golden anara indukan cakep sekali ya tapi udah bawa anak kan emang ya, bener ada anakannya dia <laughs> lagi kalau gitu berapa jualnya itu di 200 200 sih. tapi serius warnanya Besar dia ini. yang pink ya Begitu gampang buat beranak. Iya, gampang beranak dan perawatannya nggak susah bener. ya. Lawasan lagi id-nya dengan harga dua ratus rupiah. Kalau new apa uh, sorry sorry big mama. Big mama. big mama big mama di harga berapa big mama 325 dua dan agak terlanjur warna cakep ini dia bukan, yang bukan warnanya uang. cakep aja tapi bentuk dari tangkainya juga lebih kependek iya. dia tiga dua ya 325 ratus daunnya semuanya proporsionalnya bagus ya hmm, bagus bentuknya unik. Ini mais suara ya? Mais ya itu yang golden. Yang ini berapa jualnya? Empat setengah. ratus lima puluh ribuan. Lumayan nih warnanya juga kebetulan yang bia, bukan biasa yang bukan yang hijau hmm. tapi yang warna golden yang kemerahan. Yang ada hijau doang ada. Ada. Oke okay, yang pas tengah warnanya kemerahan. Iya. Kalau yang hmm. samping delima. Delima di harga berapa delima? Cacat lahir. Yang ini ya. I... Tapi ada varigata di sini Nggak malah. tahu. <laughs> <laughs> Kalau untuk rare item uh, uh, untuk kelasnya. 400 ratus ribu delima, ya? delima jarang. Iya, mulai dia, dia jarang. Apa ya, kayak apa ya? Bentuknya ya, kayak paramita juga mirip ya, tapi dia nggak terlalu yang besar ya? ya. Tapi malah justru dia lebih limit, ya, mm -hmm, lebih limit ini. Oke, cuma satu, satu berikutnya di Vanessa, Vanessa di harga berapa? Vanessa 275 ratus tujuh Ini kocin ya, Cin. kategori kocin. 275 dari Cochin Red Vanessa. Roset lagi bagus. Ibu roset doang tapi tangkainya dia berdiri banget hmm, ya. Jenis Cochin gitu kan hebat. iya. <laughs> <laughs> Salut ya perlu diacungin jempol. Kalau starla aja berapa Starla? Starla 275. 275-an. <tuh> warnanya juga kebetulan yang cakep dia, tangkainya iya. lebih kependek. Pendek. Kalau gosarnya? Gold. Gold. Ini warnanya mewah banget sama indah dan beneran ini warnanya me apa? Merah. Oh, uh, uh, merah-merahan merah golden. golden. Berapa? 2,5 aja. 250 ribuan. Tapi serius ini buat bahan-bahan cacah tuh. Ini dua daun bisa nih. Iya, sudah bisa dicacah ya. Oke, Rp250.000 dari Gold Star. Star. Berikutnya di Sekar Kemuning. Sekar Kemuning. Yang Tapi yang sudah bermutasi, betul. Kalau untuk harga berapa? 100 saja. 100.000? Ribu? ribu serius? Iya. ini barang jarang juga nih. Ih, 100 ribu Ih, cakep ya. Sekar kemuning. Sekar kemuning harganya seratus ribu rupiah. Seribu. Warnanya mewah loh. Iya, bukan yang hijau doang. Iya, bener. Terciri bener mewah banget. Hmm. Lotus Delight ya? Iya. Isinya ada satu-satu ya? Satu, satu, Berapa jualnya? 300 saja. 300 ribuan aja. 300 ribu. bukan, bukan yang kecil ya, sama tindak ya. mohon mo izin, cenderung dia ukurannya sudah termasuknya agak ke remaja, remaja. arah dewasa. Oke, tiga 300 ribuan. 300 saja. 300 ribuan. Terus Ini... itu apa ya? Ayudia. Ayudia. Berapa tuh harga Ayudia? 275. 275-an. Ayu dia tuh bukan barang masal kayaknya deh. Yeah, Saya enggak nggak uh, ketemu sama dia dengan jumlah yang banyak hmm. ya. Jadi itu walaupun impor cuma emang jarang ada yang turunin lagi. Iya, memang sudah kayaknya sudah banyak kan lokalan aja. Iya. Terus kalau Black Monlet gerhananya? Itu gerhana di 225. 225. Betul. Gerhananya cakep, mantep dia. Cakep itu. Untuk harga 225 lihat untuk warna batangnya lebih keping. Itu. Lokal asli dia. Oke, 225. lima. Hmm. Berikutnya ke Rinjani klasik mm -hmm. di harga berapa isinya? Dua, Isi dua. ada daun pancing. Mm -hmm. Berapa jualnya? Sembilan ratus lima puluh. Iya, tapi salah salut sama warnanya. Dia yang pinknya lebih ke mutasi banget ya. Mm -hmm. Nih, warna ini terus udah gitu di daunnya juga. Dia berpucuknya agak besar ya. Iya, besar lagi. Oke, sembilan setengah. Di Rinjani ori, prospek itu prospek banget. <laughs> Mana itu isinya? Dua, Isi dua. Kalau yang ini berapa? Golden Hop tujuh dua lima. Tujuh dua lima. Iya. Daunnya agak banyak di 2, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Hmm. 8 mau ke 9 di harga 725. Betul. Jangan salah warna dia yang udah keping loh dia. Iya. Bukan hijau doang. Iya, iya, iya benar-benar. Wah ini mah di 2 ini prospek banget ya. Bahan koleksi tapi nggak mahal. Hmm. Yang samping? Apa sih namanya? Gabriel. Gabriel. Berapa jualnya? Itu... Oh, Gope. Gope. Gope itu 500, ribuan. 500 ribuan. Itu rumpun 2 dan ada, ada bonus, komkom kali itu <laughs> ada isinya pokoknya total dari gabrielnya isinya dua terus udah gitu ada bonusnya dengan ID yang lain hmm, itu mau paling dicabut kali kalau mau dikirim, oh gitu ya <laughs> pokoknya gini sahabat indah pokoknya yang dilihat sama sahabat indah yang akan dikirim dengan harga ratus ribu rupiah hmm, gabriel rumpun dua, ya yang warnanya pink ya bukan yang versi hijau terus berikutnya, nah, ini indukannya, ya indukannya Induk di harga berapa gitu. bener ada indukan dan udah keluar, 875, 875an batik series itu kan lagi digemerin banget hmm. ya, lagi disenengi banget sama orang-orang. Cuman lebar banget kalau Gabriel ke samping dia mah. Iya, dia begar. dia jadi nggak ke atas ya, hmm. dia lebih ke apa ya? Bentuknya menyamping. Iya. Kalau yang samping? Uh, apa? Apa sih nama itu? Lisa. Ah, ya, ya. Berapa tuh harga Lisa? 85. 85. <laughs> 85.000 kan? Iya. 85.000-an. <laughs> <laughs> warnanya pink bagus. Berikutnya ada lagi Angel Wing. Angel Wing. Di harga berapa? puluh 475. 475 ribuan. Tapi cakep ini warnanya ya. Mm -hmm. Keren dia warna keren. Berikutnya di Esmeralda. Yes, berapa Esmeralda Golden? Ini di 400. Ya, ini 400. Ya. Oke, kalau yang ini 400 daunnya speknya dia banyak loh. Banyak. tangkanya lebih kependek ya, udah di bentuk yang teratur? Mm -hmm. Berikutnya kalau yang ini? Ini 425. Ya, ini 425. Oke selisihnya cuma dua puluh ribu. Aku, ya namanya modalnya begini. <laughs> beda tempat. <laughs> Tapi keduanya ini benar-benar buat diindukin bagus. Mm -hmm. Diindukin bagus ya. Oke ada dua harga empat ratus ribu dan empat dua lima. Berikut. Nih, nah itu ini lagi suara yang tampilannya sedikit hijau. Iya. Kalau harga jualnya berapa? Ini tujuh setengah. Ini tujuh setengah. Tapi ini gampang banget. Dan udah gitu gagah lagi hmm. dia. Bentuknya ada roset ya. Bentuknya akarnya juga berdiri. Dari ke atas atas tuh. Iya akarnya sudah emang yeah. amat, agak banyak dia. Udah waktunya caca. Caca. Oke tujuh ratus lima puluh udah dia tujuh ratus lima puluh ribu. Nih apa? Yang ini legasi mutiara. legasi mutiara isinya ada banyak tuh satu dua tiga empat lima, lima dong ini itu berapa? Delapan. Delapan berapa minimal lima sampai delapan? Tiga 325 dua lima. Tiga ratus dua puluh Tulangnya tuh kayak witura, tapi dia agak sedikit memanjang di bagian ujung daunnya. Iya benar. Nah seperti ini ya contohnya tapi lumayan ini id-nya dia tuh id jarang ya uh, id jarang daripada yang putih doang kan banyak banget banyak banget kalau berikutnya di darah mutasi iya. berapa harganya? 225 225-an dia bentuknya besar sama Sa warnanya bagus okay. ya oke okay, 225 dari darah mutasi konsisten dia nge iya ya, ini termasuk kan yang sampingnya sama aja harganya sama kan sama. ini lebih mutasi banget, banget ini lebih keping lagi ini ya dengan harga sama ya sama aja 225 juga Bentuknya enaknya apa? Besar langsung? Besar. Itu Ruby kompak mutasi? Kompakta aja ini. Compacta. Masya Allah. Indukannya tuh gede banget, Mas. Dan 3. berikutnya dengan anakan tuh ada tiga. Berapa harganya? 325. 325. Wah, salutnya apa? Mewahnya hmm. di merahnya itu ya? Iya. Sebenarnya empat itu cuman gagal naik biasanya. Kalah nutris. Tapi kalau dihitung dengan jumlah indukannya, berarti memang totalnya di empat. Karena anaknya tiga. Iya. Anaknya sebenarnya empat, cuma satu gagal. Oh gitu? Hmm. Berarti dengan anaknya tiga dua lima, ada total empat ya? Iya. Kalau ya. itu kocin apa? Ini, ini, oh si itu eh, Ayu Green? Ayu Green gede banget ini. Dan eh, bukan double head ya? Eh bukan tapi itu. besar dia? Berapa dengan spek rimbun? Dua dua lima aja. Dua ratus dua puluh lima aja? Dia bukan spek rimbun aja, tapi warnanya dia tergolongnya sudah cakep. Hmm, besar juga sih. ah besar rimbun. banget. Tapi ini buat emang mas, kalau yang semakin gede-gede, semakin buat caca, dia lebih... Apa ya? Jadi ya? Hmm. Kalau ini Ratu Andini apa Andini Mutasi? Andini aja, jangan Ratu Andini. <laughs> <laughs> kalau ini Andini Mutasi ya berarti Andini ya? Andini, Andini Mutasi. Mutasi. Di harga berapa toh? 100. 100 ribuan, tapi mewahnya ada di warna merahnya. Nah ini. Nah harganya nggak mahal seperti ya, tidak 100 ribu rupiah. Yang, yang udah ngedeketin Ratu Andini. Ini yang biasa. Yang itu yang biasa. Ini 75. Itu 75? Hmm. Warna nggak jauh beda. Iya, iya. Cuman lebih bagus ini. <laughs> tapi kalau bentuk dia lebih teratur mas. Hmm. Sedangkan yang ini memang belum terlalu belum yang. Belum teratur. Oh, betul. 75. Oke, okay, 75. Oke, 75. Dan ini harga satu ribu rupiah. Iya. Kalau bentuk sih emang bagusnya di sini sama tidak? Iya. Jadi harga cepet ya. Menang di sini. Iya. Sininya. Terus berikutnya di apa? Ini, ini si, si Black Goliath. Black Goliath, Gerhana. Goliath, Gerhana. Kalau harga berapa toh? Tiga setengah. Tiga ratus lima puluh ribu rupiah. Tapi bahannya cakepnya apa? Tinggi ya, Tinggi, udah besar, besar. ya. Oke, okay, berarti tiga ratus lima puluh. Kocin. Eskada. Eskada. Ini yang lokal, warnanya yang udah bagus dan yeah. mau tahu nggak sih warnanya dia lebih keping lagi. Mm -hmm. Kalau harga berapa toh? Satu enam Ini kondisinya di kondisi panas dia berdiri, ini yeah, berarti dia jadi... harus di. Huh. Oke okay, ini war... wajib ini kayaknya punya nih bentuknya yang lebih gagah ya. Hmm. Biasa kan hijau doang. Betul. Kalau ini amarilla. Amarilla yang besar ini. Yang besar. Ada double head sih. Keluar dari ketiak. Iya. Yeah. Kalau harga jual berapa? Tiga 325. 325 Besar itu. Gede banget ya. Sama warna merahnya hmm, itu dia, merahnya. cakep. Ini kocin. Suksom. Eh, suksom karakter? Iya, suksom. Warnanya tuh langsung the best banget dia. <laughs> iya, agak ngebron, agak keras daunnya, kaku dan termasuknya agak kaku. Kalau harga berapa, Toh? 300. 300 ribu rupiah. Ko eh, suksom. Suksom bermutasi ya, hmm. suksom mutasi. Atau suksom karakter, kalau orang bilang. Oke, 300 ribuan. Ini siapa namanya? Yang itu golden coin. coin atau Liantong atau Sya mm -hmm. di tiga nama di satu ID kalau tuh harga jual berapa 475. To? 475 -an. So, beranak -beranak, toh 475 475-an kagak beranak-beranak tembus saya <laughs> hmm. Tapi memang dia harusnya memang budidayanya itu lebih banyak di potong bonggol kan? lebih cepat beranak ya hmm. Dia kalau satuan jarang dia beranak. Iya, emang jarang banget ngeliat uh. dia punya anak tuh. Sama tuh kayak suksong tuh, gitu tuh. Hmm, potong. Ini New Green Big Mama. Iya, cuma besar sekali. Tapi kalau untuk batang-batang besar setuju nggak sih, Mas? Kalau semakin dia sering dicacah, ketangguhan hidupnya dia lebih bagus loh. Hmm. Kalau untuk harga berapa New Green Big Mama? 175. Tapi sebesar ini, Mas? Besar banget itu. Salut, Tinta, dia agak jumbo kali. dia, super jumbo. 2 kilo. Kan. 2 kilo, betul. Buat maskotnya 175-an. New Green big mama. New big mama. Di bagian samping berikutnya ada lagi yang mutasian. Dari Apa deh ini namanya? <laughs> Apa ini namanya? Saya agak jarang lihat ya kayak notanya, Artemis. Mutasinya notanya Iris. Iris. Nah, cuman dengar-dengar ada yang Arten Artemis Leoni ini kan kayaknya beda deh. Beda sih, beda hmm. ya Artemis lebih. Iris sih iris aja deh nah, kita ikut ya kalau itu kan riris kalau ini iris iris gitu Oke okay, iris iris nah, kalau nah, untuk harga jual berapa 150 150 ribuan oleh Atenis kayaknya beda kayaknya beda tapi hmm. untuk be dari warna dia tuh kayak si warna tembaga Greg bener enggak hmm. tapi bentuknya dia Golden mirip Golden. emang kayak Artemis Leoni Iya cuman kayaknya kalau dikesin lagi beda-beda Oke okay, kita sebut dengan nama iris dengan harga 150 150 ribu Penyesuaian nota aja Oke okay, penyesuaian nota <laughs> Kayaknya numpung, ini kayak ID-ID baru deh ya. ID baru ini. Oke, berarti dengan warna ya seperti apa? Dengan lima 150 hmm. Eh, warnanya itu tapi cakep-cakep ini, Mas. Hmm. Ada yang merah, ada yang golden. Hmm, ada yang rada hijau. Ada yang rada hijau. Pokoknya nanti bebas pilih ya. Hmm. Ini apa? Golden Angel? Golden Angel, rumpun. Isi dua, eh, tapi buat tunas. Berapa jualnya? Ya rumpun dua aja itu. <laughs> itu rupun baru melihat kalau mah asli dah. Ya? Ada ada ada. Kalau tunas ada, <laughs> kalau tuh harga berapa? 190. 190 ribuan Baru tuh. Berarti enggak dibawa enggak di harga cepean ya? Mm -hmm. Oke, okay, ada ada berapa stok aja gitu. dengan harga 190 yang masing-masing dari satu potnya terdapat dua, dua. batang. Mm. Oke. Okay. Ini mantap deh warna mahasetinya deh. Cakep-cakep banget. Inilah yang saya suka kalau karakter-karakter merah yang hadir. Masya Allah, di harga berapa Mas Ilyas? 75 75.000an. Kalau lagi bagus-bagus Mas Eti, iya? cuman kalau lagi menghilang wah, modern. Susah banget, nyarinya ya. susah banget. Yang ada Cleo doang. Jadi kalau gitu, numpung masih ada, apalagi yang warna merah ya. ya biasa kan yang begini nih. Betul ya, kebanyakan ya. adalah di warna Cleopatra. Iya, Sekarang yang lagi merah-merah, ambil Ambil, ya. ambil, ambil. Dan salutnya pemerahnya tuh bener-bener yang -bener full banget di semua warna daunnya. Mm -hmm kan jackpot ini mang rawat ini. Iya. Sendiri, <laughs> Siapa tahu jadi Mahadewi. Oke, tujuh lima. Berikutnya di sweet banana kalimat tujuh. Induk. Berapa ya indukan? Dua ratus aja Dua ribu rupiah. Besar ini. Betul. Kalau dari besar emang besar ya. Dua ratus ribuan. Dua ribuan? Wah salut. Warnanya aja emang belum terlalu keluar. Iya, kalau warna keluar nggak segini dong. Bisa harga di atas gopean juga bisa iya, ya. Bisa ini. Itu samping apa sih gede-gede banget? Yellow. Ini yellow, yellow apa? Yellow Catherine. Yellow Catherine. Isi ada dua ya. Berapa jualnya, Mas? Tapi bahannya jumboan ya. Besar sekali. Berapa jualnya? 175. 175? 3 kilo kayaknya. Salut, ini. Mas Ilyas. Jual harga 175 tapi gede-gede banget. Jadi potong anaknya jual 75. Gue pecap masih laku kayak. ya. Iya, orang Yellow Catherine kan dia termasuk yang barang Iya ya lagi satu dua satu dua aja kalau itu kalau di luaran. Juga. Iya. Kalau di Widuri? Widuri. Ini Widuri Golden masuknya. Iya, golden. Mutasian ada bawa kan? Tunggal aja bicara itu. <laughs> kangen... Tapi kebanyakan rata-rata sudah bawa anakan. Anak -an. Berapa jualnya? Seratus. ribuan. Tapi bahan Goldennya bukan cuma bagus, karakternya juga dia mewah ya. Mm. Sahabat ini pokoknya sahabat ini cepat beli deh biar dapat yang langsung bawa kan udah iya. harga ribu rupiah. Takut Rp. jangan ya. sisanya kagak bawa anak. Tuh, kayak yeah. begini, kan? Tuh. <laughs> ada yang tunggal, nah, ya nah, Oke, okay. okay. pokoknya nanti minta diterdahuin di harga satu ribu, ribu rupiah, tapi rupiah, yang bawa anakan. anakan. Oke, okay, berikut yang rimbunan dari Horizon. Horizon ini ada, susah banget, ini hitungnya. It, kalau itu double head, kayaknya ini berapa? Pokoknya minimal rumpun, rumpun. lah, rumpun berapa yes. jualnya? 200 ratus, ribu. Tapi bisa diketahui nih, ya, warnanya dia agak merah, ya. Mm -hmm. Kayak biasanya hijau doang, mirip-mirip begini nih. Iya, kalau ini kan alexandrite beda. Kalau itu alexandrite hmm. kalau ini Horizon hmm. dengan harga dua ratus rupiah. Ini rumpun bicara tiga aja. Bicara tiga. Hmm. Kalau yang samping? Ini dulu nih si. Gak apa si... Green Melon? Bukan Claudia. Eh Claudia? Cuman daunnya bulat. <tuk> iya. Eh <tuk> Emang iya Claudia, ya? <tuk> Claudia itu. <tuk> Berapa jualnya? Dua ratus. Isi tiga. Isi tiga. Malah justru unik dia. bikin saya seri... unik kan daunnya bulat. Dua ratus ribu. Isi tiga. Isi tiga. Tunggalannya kan cepet. Tapi lucunya apa bentuknya itu dia beda. Bulat dia. Oke, berarti dua ratus ribu rupiah dengan tiga batang ya, dari Claudia. Makanya nah, dipetel aja tuh, mendingan. Sayang tahu dia cakep deh. Ada Bentuknya otot, soalnya daunnya beda ada dia. Ada otot-ototnya juga tuh. Iya, agak sedikit berotot. Samping? Nih si Alex. Alexander. Alexander. Ya ini gedenya berapa harganya? Delapan lima. Delapan lima ini bongsornya eh satu lima puluh dua dong. Boleh, Boleh. Kalau tunggal balik lagi ya. Balik lagi kalau satuan, 1. satuan delapan ah. lima, N ambil dua satu lima puluh. Dari Alexandrit, ukuran besar. Oke, kita beralih ke Kunfa. FANTA. Di harga berapa? 110. 110 ribu 110000 Warnanya the best. Mm -hmm. Saya suka warnanya the best, bentuknya cakep, tangkanya lebih kependek. Iya. Oke, 110. Ada berapa banyak stok, Mas? Ada kita harus lihat, Mas. Ini kalau buat koleksi cakep tahu dia, tangkanya mm -hmm. yang nggak nggak panjang dia, iya, agak bener. lebih ke tangkai pendek. Kalau black maroon? Black maroon. 65 aja. 65 aja. Speknya rimbun kalau sahabat Indo mau tahu hmm. ini spek rimbun dan termasuknya agak banyak daun dan begitu pula dengan ukurannya agak besar ya. Black kemarin nunggu segini setahun kali. Ya. Yeah. <laughs> lama banget. Karena dia kan termasuknya kategori versi mini. Hmm, pohon mini. Kalau yang samping emerald mutasi. Emerald mutasi. Berapa jualnya? 75 kan? ribu rupiah, 3 200 kasih? Boleh ini. Boleh ya, tapi untuk tampilan warna, emang dia agak cenderung lebih ke banyak warna hmm, pinknya. Ke pink. mutasi. Mutasinya. Biar kata rada imut, tapi mutasi. Mutasian ya, oke lima ribu rupiah, beli 3 ratus ribu rupiah. Iya. Nih boleh deh, deh dilihatin bisa cakep-cakep banget warnanya. Nah kalau yang di bagian samping, Tuh. kayak golden angel tahu kalau dari bentuk yang agak sedikit tebal. Cherry. Ini lah cherry, cherry. tapi bentuknya, warnanya, coraknya mm -hmm. mirip ya. Mirip ya. Berapa jualnya? Ini sama samping Sama aja. Berapa jualnya? 65. 65. <laughs> tapi beneran deh, coraknya itu lucu dia. Berarti dengan namanya Kucing Red Cherry hmm. dapat harga 65. Jadi dengan nama Red Cherry, Red tapi Cherry, kan ya. ada dua keluaran versi ya, hmm. ada versi yang zaman dulu ya. sama sekarang. Dan ini yang terkategori zaman dulu hmm, ya. Red Cherry ori. Ya Red, Red Cherry original. Hmm. Kan yang kemarin-kemarin keluar kan yang mirip Majesty, cuma daunnya bulat. Daunnya bulat. Agak hmm. keras tuh kalau nah. untuk karakter daun. Berarti 100 Eh 65, 65. Atau 65? 100 kebanyakan <laughs> 100 kebanyakan Terus kalau yang samping apa yang namanya? Ini Frozen Frozen Tapi yang mutasinya iya. Kalau itu harga berapa? Gocap 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 itu 50 ribu Ini yang mirip-mirip ke apa? Cinderella. iya iya ya, benar-benar. Warnanya udah ngepuk. Sama gitu. mirip sama si unicorn. Unicorn. Iya mm -hmm, atau uh, apa nama lainnya saya ah, lupa. Sandria. Banget. Saya sendiri eh, bukan, bukan bukan Sandria. Bukan Sandria. Ya udah itu aja pokoknya. iya <laughs> yeah, iya. <yeah>, Rapunzel, Rapunzel. <laughs> yeah, iya, Oke okay, dengan harga lima puluh ribu dari jenisnya Cinderella mutasian. Hmm. Frozen. Frozen. Oh Cinderella Frozen. Frozen. Mm. <laughs> Kalau ini Golden Baby ya? Bukan kayaknya deh Ini Pink Princess. Kalau Golden Baby dia lebih langsat, kecil. Tapi mirip Golden Baby di daunnya. Go warnanya iya, ntar Golden Baby ada lagi. Sama. Oh, ada lagi? Kalo mau disandingin. Tapi ya, emang ini daunnya agak keras ya? Iya, ini kaku. nih kaku, kayak iya bener, kayak gajah mada. Mana retana juga. Nah, 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 iya, iya, hmm. bener, bener, bener. Oh. Nah, mirip mana retana juga Cuman dia. Cuma beda daunnya beda. Corak warnanya kayak Golden Baby. Iya, banyak corak daun begini. <laughs> Berapa kalau untuk ID-nya tadi? Pink Princess. Pink Princess. Harganya? 135. lima ribuan. Berarti dengan harga 135 dapatnya Pink Princess ya? Iya. Oke, cuma ada berapa ini? Nggak banyak. Lima. lima. Duh, pokoknya lima ini termasuknya bagus-bagus ya. Hmm. Kalau yang Manera Tanah. Atau Francisca. Atau Francisca. 150. 150 ribuan. Yang besar ya. Tapi daunnya tuh yang memang bagusnya ya. Hmm. tergolong Baby ada lagi. Ada lagi ya? Harus tiga-tiganya disandingin. Ah, bukan disandingin dong, harus punya. Iya. <laughs> Untuk harga 150 dan di Golden uh, sorry, Pink Princess-nya di harga 135 ribuan. adalah hmm. Ada lagi tadi yang bilang Golden Golden Baby-nya. Baby. Kalau Godzilla-nya berapa Godzilla? Godzilla 175. 175 an tapi bentuknya besar dia dan agak warnanya ngeping-ngeping ya. Hmm. Oke, okay, berarti di 175 dapatnya versi babon dong. Hmm, besar ini. Babon besar. Yeah. Berikutnya seksi Lia, rasa siri mongkon. Mm -hmm. <laughs> Mirip banget, kata Mas Ilyas, ujungnya bisa dipotong. <laughs> Kalau harga jualnya berapa? 75. 75 ribuan. Oke, okay, 75 antara yang merah merah atau ngeping. Dan juga di varian hijau, iya. ya? Iya. Yang jarang kan yang ini? Iya, lebih jarang dia. Emang berarti lebih sukanya di warna gini ya? Iya, lebih enak kan Berarti ini. cari siri di warna gini. Bisa jadi. <laughs> Carinya di mana? Cari ya. Berikutnya ada lagi di Suksom. Suksom. Suk 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 ini Suksom dengan varian ukuran besar. Kalau untuk harga berapa toh? 135. 135 an. sahabat indah di salut banget. Sahabat indah lihat itu bener-bener yang gede banget. Besar ini. Ya? Besar banget. Merahnya dari bawah daunnya sama Iya Sama pokoknya standarnya seperti ini dengan ukuran rata-rata besar dengan harganya 135 di harga satuannya oke kalau gitu saya persilakan untuk para sobat indah bisa lihat stoknya langsung dengan harga 135an ini nggak nyeselnya apa gede-gede ini kalau yang ini berapa yang ini? tadi yang 75 ya ini 75 ribuan tapi daunnya keker ya oke berikutnya di LOD mutasi iya uh, merah merah banget Berapa jualnya, Mas? 75. 75. Tapi merahnya ini agak sedikit lebih terang ya. Mm -hmm. Mirip. Wi, <laughs> pokoknya adalah. lah Mirip pokoknya ada satu nama yang nggak saya sebutkan mm. tapi tampilan dia seperti itu. Seperti ini. Oke, berarti 75. Heeh. Mm. tanah udah, berikutnya ada Frozen versi Rumpun. Rumpun. Isinya ada berapa Mbak Indah? Ada 2 3 4 5. Minimal aja di 5 Minimal sampai 5, 6. 5. Berapa tuh harga jualnya? 140. 140-an. Bagus banget karena dia rimbun ya. hmm jadi kalau yang rimbun-rimbun itu biar kata dia murah terkesannya mewah. Iya, karena banyak. Karena banyak. Nah seperti inilah contohnya lagi. Oke, lanjut kita ke Widuri. Widuri. Itu Widurinya juga versi rumpun, jadi cakep liatnya. Mm -hmm. Isinya tuh masih di tiga ya? Iya bawa anakan anak -an, tiga lah. Bawa anakan tiga, tiga atau atau lebih? Kita bicara tiga aja. <laughs> Soalnya cuman. ada lebih dari empat. Widuri yeah. Widuri dengan varian black ya. Mm -hmm. Tapi dia kayak keblorok ya mirip uh, ya. Iya. Kalau harga berapa? 150. 150 ribuan. Malah justru saya suka sama dia tuh warnanya ada hijau dan merah itu gradasinya jadi lebih mewah. Mm -hmm. Lebih kuat ini dibanding yang dari. Betul, yang ketahanan dan... hidupnya memang justru dia lebih kuat. Oke, dengan harga 150. 150 ribuan. Ini nggak banyak sahabat Indah, mohon izin sahabat Indah kalau sahabat Indah mau lihat ada 1 2 3 4 berarti total 8. keseluruhannya ada 8 stok hmm. aja. Oke, kesusan, mutasi. Susan. Berapa tuh harga Susan mutasi? Nah. Oh, ini bagus ya, dia udah gede sama tindak Di harga berapa mutasi gini? 100 saja. 100 ribuan. Tapi cakep deh, tampil warnanya dia lebih banyak di warna pink dibandingkan hijau mm -hmm. Harga cepek ya dengan harga Susan tapi karakter warna bagusnya saya mm -hmm. bilang. Mm -hmm. betul. Oke, okay. warnanya seperti apa? Bagus-bagusnya rata. Sama. Sama semua, agak ngeping-ngeping. -nge belum melunuk dia, belum. tapi warnanya udah termasuk kayak bagus. Iya, kalau melunuk harganya mahal. mahal. <laughs> kalau yang samping Konkom. Konkom. Berapa jual Konkom? Oren. Konkom orange, Berapa jualnya? 75. 75 ribuan. Tiga dua ratus dikasih nggak? Boleh. Boleh ya kalau beli tiga, tapi beli satuan ya balik lagi di harga tujuh puluh lima. puluh lima ribu. Oke tiga dua ratus ribuan. Hmm. Pink Beauty. Berapa jualnya? 85. 85 ribu. Warnanya yang bagus sih. Bagus itu. Uh -uh warnanya yang cakep dia dengan harga 85 an hmm. Kalau Rinjani? Rinjani. Alhamdulillah 110. roset dia. 110. 110. Ini bentuknya yang bagus sahabat India, bentuknya bukan hanya dari tinggi aja tapi dia lebih ke teratur ya. Hmm. Tapi cakep deh seperti India seperti ini dengan harga cuma Rp110.000 udah bisa bawa pulang. Betul. Ini Rinjani lokal dia. Mas Ilyas, ada berapa banyak untuk Rinjani? Boleh kita lihat ya. 88. Oke, okay, ini yang pokoknya rawatan ya? Rawatan. Rawatan. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 lah. Nah, berikutnya di Pink Sunset dan Red Sunset. Berapa untuk harga masing-masing per potnya? 65 aja. 65 aja. Juga Speknya dia nih. rimbun, Warnanya agak besar. Juga. Warnanya juga bagus ya. Oke, okay, 65? 65 aja. 65an. Seperti ini mau pilih Red Sunset atau di Vanilla Sunset? Mm -hmm. Ini sama ya? Sama aja. Tapi memang pinknya se seger-seger banget. Pinknya menyala. Menyala abangku, dirinya. ya syakir. Boleh kita lihat di sebelah sini dan di sini adalah tanian-tanian. Nanti kita akan tengok di sebelah sana lagi.